Assalamualaikum teman-teman. Sore ini rencananya aku mau panen buah paprika yang hijau dan merah, rencana mau buat teriyaki. Wow, super buahnya. Alhamdulillah. Bakal buahnya juga banyak. Aku perlu paprika hijau dan yang merah ya teman-teman. Coba yang hijau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, coba yang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku perlu dua ini teman-teman. Alhamdulillah, bisa buat paprika. Ini bahan-bahan buat teriyakinya ya teman-teman. Ini bumbu tumisnya teman-teman, bawang bombay, ujungnya saja, bawang merah, bawang putih ditumis. Ini paprika hijau, merah, bombay, daun bawang untuk toppingnya ya teman-teman. Ini dagingnya, nanti dicampur saus tiram 2 sendok, terus minyak wijen 2 sendok. Ini lada hitam, jahe, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Nanti masako sapi, rasa sapi setengah saja, dan blue band 2 sendok. Nanti dijadikan satu di sini ya teman-teman. Setelah bahan-bahan yang tadi dijadikan satu, lada hitam, bawang putih yang sudah dihaluskan, jahe, saus tiram, minyak wijen, terus masako, lalu blue band, ini diaduk sampai rata ya teman-teman. Nanti setelah rata bisa didiamkan selama 15 menit atau 30 menit. Nanti baru ditumis bawang putih, bawang merah, bombay sedikit, ditumis sampai harum. Baru dimasukkan lagi yang sudah didiamkan selama 15 atau 30 menit ya teman-teman. Ya teman-teman, lupa kecapnya, jangan sampai lupa ya, sesuai selera. Kalau untuk kecap, aku pakai kecap Bango, sesuai selera aja. Kentangnya belum dipotong-potong. Kentangnya sudah dipotong-potong ya teman-teman. Siap digoreng. Ini dagingnya sudah didiamkan selama 15 menit ya teman-teman. Tumis bawang putih, bawang merah terlebih dahulu ya teman-teman, sampai harum. Ya, bawangnya sudah harum. Kemudian dagingnya ya teman-teman. Yang suka kecil pedas boleh ditambah cabe lagi, tapi aku rasa ini sudah cukup pedas karena menggunakan lada hitam dan jahe teman-teman. Karena anak saya suka pedas, saya sebelum paprika saya kasih topping cabe muda ya teman-teman. Ini topping paprikanya belum ya teman-teman, tunggu sampai kering banget. Setelah mengering, toppingnya baru kita masukkan ya teman-teman, bawang bombay, paprika merah dan hijau. Alhamdulillah sudah siap beef teriyakinya dan kentang gorengnya. Ini menu makan siangku hari ini teman-teman.